Berdasarkan rilis data Satuan Tugas COVID-19, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pegeralam masuk dalam zona orange. Ini dia tayangannya. Ketua Satuan Tugas Gugus Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pegeralam, Alpian Maskoni SH, melalui juru bicara Samsul Bahri mengatakan, masuk status zona oranye berarti masih bisa saja terjadi potensi penularan hingga peningkatan kasus penyebaran pandemik virus corona yang sampai saat ini dinyatakan belum berakhir. Meski new normal, kami pemerintah tetap mengingatkan masyarakat tidak boleh lengah, tetapi harus tetap waspada sehingga kondisi kita terus membaik. Bukan saya melarang, hendaknya untuk tidak berkerumun dalam skala besar, demi kepentingan bersama. Dikatakan Samsul, pihaknya tetap mengimbau masyarakat Pegeralam bahwa protokol kesehatan harus tetap diterapkan secara ketat. Penularan diprediksi bisa melonjak lagi jika kita longgarkan dan tidak dilaksanakan dengan baik. Tisna, Pegeralam Post Channel.